telur geprek pakai nasi. Mau kamu aja. Hai semua, kali ini aku mau masak telur geprek yang aku mau makan dengan lalapan sayur dan bunga. Yang pertama, siapkan 4 bahan ini. Selanjutnya, buka 3 butir telur di dalam wadah seperti ini. Kemudian dikocok lepas. Selanjutnya, masak di atas teflon yang udah dipanaskan. Setelah satu sisi matang, kemudian dibalik dan dipotong-potong seperti ini. Langkah selanjutnya, lumuri telur dengan adonan tepung basah, kemudian lumuri lagi dengan adonan tepung kering. Selanjutnya, goreng di minyak panas, goreng sampai berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik agar kedua sisi matang. Setelah matang, angkat lalu tiriskan di tisu penyerap minyak. Langkah selanjutnya, kita buat sambal gepreknya. Di sini aku hanya menggunakan cabai rawit dan bawang putih. Ulek hingga halus, kemudian tambahkan kaldu jamur, lalu siram dengan minyak kelapa panas. Yang terakhir, beri perasan jeruk limau biar rasanya lebih segar. Setelah itu diaduk-aduk, masukkan telur yang udah digoreng. Lumuri semua telur dengan sambal, kemudian dipenyet-penyet seperti ini. Jadi deh, makan gak lengkap tanpa lalapan. Kali ini aku mau lalap spesial bunga kamboja, karena bunga kamboja aku lagi berbunga banyak banget. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Ayuna Live. Di video kali ini aku mau mukbang telur geprek. Wow, tuang dulu. Seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Selamat makan. Wow, aku mau coba telurnya dulu. Wow, suapan pertama buat kamu. Telur geprek pakai nasi. Rasanya tuh spesial banget. Gak seperti makan telur, benar-benar enak. Mau kamu aja.
Ada pare juga. Udah lama banget aku nggak makan pare ini. Aku punya 3 jenis bunga ini. Satu jenisnya warna merah tapi belum berbunga. Mari. Thank you.
Tunggu yang terakhir. Mari. Oke, semua, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di Masak dan Makan berikutnya. Bye-bye.